hari ini lantana, bahan monsia lantana sudah mulai terubus teman-teman. Nah ini sudah mulai tumbuh nih. Belum seminggu sudah mulai tumbuh. Nah, ini ciri-ciri akan hidup bertumbuh. Nah, lagi satu kita cek. Ini teman-teman. Nanti akan saya lakukan sambung sisip. Nah ini aman, berarti pertumbuhannya aman, sehat, ya sesuai harapan. Lantana atau krasi, ini calon bahan bonsai lantana. Saya mau panen buah delima nih teman-teman. Sudah sampai pecah nih, kita akan panen. Ini delima putih atau kuning kayak nih. Saya punya dua pohon delima, yang ini yang putih dan kuning sudah matang. Kita coba nih. Saya punya yang merah juga lagi satu. Yang ini sudah banyak hampir pecah. Panen buah delima. Pagi ini saya pantau pertumbuhan wahong laut dan sancang nih, bahan bonsai. Ini saya tempo hari saya pangkas. Nah ini sudah tumbuh, tinggal didongkel aja nih teman-teman. Ini cukup panjang nih, ini sancang. Ya sancang, yang ini wahong gitu. Ini wahong, nah ini sancang. Itu wahong, ini sancang cuma dua. Nah ini sama ini. Ini bahan bonsai wahong laut dan sancang. Tinggal nanti kita dongkel. Ini bekas stek dulu teman-teman, tapi akarnya tidak terlalu bagus nih. Nanti kita dongkel nanti. Biar tumbuh nih anak rantingnya dulu ya. Baru kita dongkel.